Eh, Samdul, boleh mandi? Baik. Main, ya? Eh, Abi, mari kita menjala. Hei, apa ni? Menung aja ni. Ha? Aku tengah fikir nak cuba cari kerja kat tempat lain. Mungkin Kuala Lumpur. Aku fikir kalau kita terus tinggal di kampung ni, sampai ketua nasib kita begini. Kau tengok, ramai orang kampung dah pindah ke tempat lain. Habis dengan kelulusan skor rendah yang kita ada ni, siapa nak bagi kita kerja? Kau ni lagi-lagi cerita makan gaji, makan gaji. Kalau kita boleh berdikari, apa peduli itu semua? Tuhan bukan sekadar memberi kita tubuh badan, tapi dibekalkan dengan bakat. Yang perlu kita berusaha lah. Maksud kau? Aku kan boleh main gitar. Hmm? Suara aku kan lebih sedap dari suara kau. Eleh perasan. Hey, kalau betul-betul, aku boleh jadi penyanyi terkenal tau. Eleh, merepeklah. Kau ingat senang nak jadi penyanyi? Bukan begitu. Maksud aku, apa kata kalau kita mengadu nasib di ibu kota? Untung sabut, timbul. Untung batu, tenggelam. Yang tenggelam tu kurang sedap dengar. Kita pinjam apa tu? Tapi keluarga kita bagaimana? Apa nak dibimbangkan? Kita kota nak bernasib. Ha, rezeki yang kita cari di sana nanti, kita hantar sikit ke kampung. Kalau ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, macam mana? Oi, korang bincang apa ni? Abby ngajak kita ke kota. Kota mana? Kota baru? Bukan ke sana lah. Maksud dia ke Kuala Lumpur. Oh, sebutlah KL. Buat apa sana? Tengok kawan kita Razak. Dia dah senang dah kat sana. Ha, negaranya berkembang. Dia ada restoran, butik. Dan selalu buat pertunjukan fashion. Di hotel-hotel besar. Macam dia boleh lah. Anak orang kaya. Itu tak timbul. Kelulusannya bukan tinggi sangat. Pokok kerjanya ialah kerja keras. Betul kata kau, Tobi. Tengoklah Seminah tu. Dah jadi pegawai terkenal di KL. Aku selalu melihat gambarnya tersiar di surat khabar. Yang tak sedap tu, nama asalnya dah tukar menjadi Jaspin. Luat aku mendengarnya. Aku pun kenal dia. Seminah nak Pak Jusu kampung atas banggol tu bukan? Betul. Kau nak tahu tak? Eh, jangan cerita kat orang tau. Aku je kecil dah cium dia dulu. Sudahlah. Mengarut ke lain pula dia ni. Situ pula perginya. Orang serius ni. Kalau kau nak ikut, ikut. Tak nak ikut sudah. Aku boleh pergi seorang. Eh, B. Janganlah merajuk. Aku tak tahu ujung pangkal sebenarnya. Yang kau beria-ia nak pergi KL ni buat apa? Tapi aku tak kisah. Kan kita ni terima sekitus. Aku bukan tak mahu ikut. Tapi macam mana dengan mak aku? Dia tu janda. Aku seorang aja nak lelaki. Eh, kedua adik aku pula. Perempuan belaka. Kalau nak fikir tu semua, sampai bila pun tak jadi. Pergi aku tempoh seminggu. Biar aku kira masak-masak. Ha? Okey, besok aku tulis surat pada Razak. Beritahu dia mungkin kita akan ke sana. Masuk lubang. Alah, kau pun sama lah.